Baik teman-teman, kembali lagi di channel Inspirasi Pemula. Dan di video kali ini kita akan review gaji TikToker cilik atau selebgram cilik, yaitu Zabira Alula dan Mazaya Amania ya teman-teman. Nah, dua TikToker cilik ini, dua selebgram cilik ini akhir-akhir ini viral banget ya teman-teman, karena kelucuan mereka bersama keluarganya. Nah, kira-kira berapa pendapatan antara Lala ini atau Queen Lala ini dengan Mas saya dari TikTok? Mau tahu? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke websitenya terlebih dahulu. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di website Knock Influencer dan saya sudah mencari akun TikTok Mazaya Amania dengan nama akun Dedi and Yaya ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah akun TikTok dari Mazaya ya teman-teman, @Dedi dan Naya. Dan untuk jumlah videonya saat ini yaitu 419 video. Kemudian di sini jumlah followersnya sudah 1,1 juta followers ya teman-teman. Dan untuk ranking pengikut Indonesia berada di posisi 2132. Nah, kira-kira berapa penghasilan selebgram cilik Mazaya Amania ini dari TikTok? Kita langsung masuk dulu. Ini adalah estimasi pendapatan mitra di antara 18 juta sampai dengan 18,67 juta rupiah. Nah, itulah pendapatan seorang TikToker cilik Mazaya Amania dengan nama TikTok @DDNYaya. Nah, kita cari dulu untuk pendapatan Zabira Alula ya teman-teman. Kita cari di sini Zabira. Ini ada Zabira Alula Adnan dan Ayah Zabira Alula ya teman-teman. Kita cari dulu sebentar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk @Zabira Alula Adnan di sini ini adalah Zabira Alula dan Ayah TikTok statistik dan analisis dashboard ya teman-teman. Di sini jumlah followersnya saat ini yaitu untuk Lala ini, Queen Lala, yaitu 7,5 juta followers. Dan untuk jumlah videonya yaitu 776 video. Dan untuk estimasi area global atau untuk peringkat global berada di posisi 101 ya teman-teman. Jadi masuk dalam kategori 101 dengan jumlah followers TikToker terbanyak di Indonesia. Ini adalah selebgram cilik yang viral banget ya teman-teman, karena kelucuannya dan karena kehebohannya di TikTok dan juga YouTube. Dan untuk estimasi pendapatan mitra Zabira Alula ini atau Lala ini mendapatkan antara 40,32 juta sampai dengan 67,29 juta rupiah per bulannya ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman pendapatan TikToker cilik atau selebgram cilik Mazaya Amania dan Zabira Alula atau Lala ini dari TikTok. Nah, kira-kira di video selanjutnya siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar, baik itu TikTokers ataupun YouTuber. Nah, sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.